Mas lagi stres banget ya? Ada masalah apa sih, Mas? Cerita dong sama Nana. Atau Mas ada masalah sama Kak Viola? Ngomong-ngomong, toilet ada di mana? Ada di sana. Gue ke toilet sebentar ya. Ngeliatin apa sih sayang? Kok kayaknya seru amat. Papa. Lagi gak ngeliatin apa-apa, Pa. Yaudah, kalau gitu kenalin. Ini Ariel. Jadi Ariel ini mahasiswa Papa di kampus Harapan Bangsa. Jadi tadi mobilnya Papa sempat mogok, terus Ariel yang bantuin Papa. Dan dia juga yang nganterin Papa ke sini. Ariel, kenalin. Ini Tasya, anak saya. Ariel. Tasya, makasih ya udah bantuin bokap gue. Ya, sama-sama. Sebentar ya, Ariel. Iya, Pak. Tasya, soal omongan kamu tadi di telepon, okay. Papa akan bantu kamu untuk bayar denda kamu ke sponsor, tapi nggak semuanya. Dan Papa juga minta, tolong kamu jangan bergaul lagi sama David. Adalah cintamu, rindu ini adalah rindumu. Kamu kemana, Viola? Aku cari kamu ke rumah dan ke kantor. Tapi orang-orang nggak tahu keberadaan kamu. Kenapa kamu tiba-tiba ngilang? Nomor aku kamu blok. Dan sekarang IG kamu juga menghilang. Please, jangan bikin aku bingung kayak gini. Mas tadi ngapain sih ngomong kayak gitu? Iya, Mas emang salah. Mas minta maaf ya. Mas juga gak nyangka kalau gara-gara omongan Mas Dani, Mama jadi gak mau pulang. Bentar ya, Dek. Ya, halo, Mai. Ada apa? Kok bisa? Sebelumnya desainnya udah kamu tunjukin dulu kan ke klien? Astaga, Mai. Kok bisa sih kamu seceroboh ini? Apalagi billboardnya udah terpasang. Yaudah, kamu urus sendiri deh. Saya belum bisa ke kantor. Ada masalah apa sih, Mas? Ini barusan ada karyawan Mas Dani telepon bilang kalau klien ada yang protes sama desain kita. Padahal billboardnya udah terpasang. Tapi Mas Dani tuh nggak pernah loh ngomelin karyawan sampai segininya. Mas lagi stres banget ya. Ada masalah apa sih, Mas? Cerita dong sama Nana. Atau
Mas ada masalah sama Kak Viola. Mas gak apa-apa kok. Duh, pada lepek semua nih. Ini teh gara-gara you ya, Ayu teh jadi kerja dua kali. Mana sebentar lagi teh ibu teh gohong. Gimana kalau lantainya teh masih licin, terus bikin ibu kepleset? Gara saya, Neng Mina. Lagian ngapain tadi pakai dorong-dorong? Kan air pelannya begitu pada tumpah. Jadi maksudnya teh salah Ayu gitu? Enggak. Perempuan mah gak pernah salah. Maafin abang ya. Maafin. Tadi dikepret pakai sayur, sekarang pakai serbet. Gak yang ngepret sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bahia. Come on, masuk yuk. Kalau Mas haus nanti Bibi bakalan make a drink yang spesial for you. Mas juga bisa request loh mau apa. Jus mangga, cappuccino, atau es boba. Bi, gak usah repot-repot ya. Soalnya Bete datang ke sini itu cuma mau cari Nona Isyana. Nona Isyana teh masih di rumah sakit. Hah? Nona Isyana belum pulang sama sekali kah? Semalam Bete juga udah jengukin Tante Yanti. Tapi malah Bete diusir sama security. Soalnya udah lewat jam besuk. Nah ya udah kalau gitu kita susulin aja ke rumah sakit yuk. Baik Bi, kalau begitu Bete pamit ya. Nonit atuh Mas, tadi teh Bibi baru dapat kabar kalau ibu teh udah boleh go home. Jadi paling bentar lagi ibu sama Non Isyana udah pulang ke rumah. Mendingan Mas Mario nunggu di dalam yuk, biar sekalian Bibi pijitin. Like this Mas. Iya. Like this. Tega amat sih. Pakai mesra mau cowok lain. Di depan mata gua. Assalamualaikum Tante. Gimana keadaan Tante sekarang? Maaf saya gak bisa jengukin Tante ke rumah sakit lagi. Saya kirim pesan cuma buat pamitan. Karena mulai hari ini saya pindah keluar kota. Hubungan saya sama Dani juga sudah berakhir. Saya minta maaf kalau selama berpacaran dengan Dani, saya ada salah sama Tante. Salam buat adik-adik juga. Viola. Oh, jadi Tasya kuliah di Fakultas Ekonomi. Berarti suka hitung-hitungan dong? Iya, soalnya kalau masuk ke fakultas kedokteran seperti kamu, saya rasa kayaknya dia nggak akan sanggup deh. Harus banget ya Papa ngeledek aku depan mahasiswa Papa. Tapi emang bener kan? Oh enggak, anak Papa ini paling pinter kok, biasanya. Kamu kenapa sayang? Nggak apa-apa, dari tadi aku mau ke toilet aja, Pak. Oh, ya udah buruan dong. Bentar. Kenapa, Syah? Kenapa tiba-tiba kesini? Gua perlu ngomong sama lo. Ngomong apa? Kan lo masih nunggu di tempat tadi. Ya, terserah gua dong mau ngomong di mana. Gua maunya di sini. Oke. Kamu mau ngomong apa emang?